Jumpa kembali bersama Liputan Pusat Kajian Strategis Puskatis. Perlakuan kasar dan tidak semestinya diterima awak media resepsi yang dilakukan oleh oknum pejabat Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seperti yang diakui oleh awak media tersebut, pada hari Kamis sekira pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat, awak media menghubungi Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dr. Andes Haji Alamsa MSI, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan awak media tersebut. Oleh Kepala Dinas, diarahkan untuk menemui Kabid Perdagangan. Dari Kabid Perdagangan didapatkan informasi bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan itu PPTK-nya Sekretaris Dinas. Dari informasi itu, awak media menemui yang bersangkutan, oknum pejabat Sekretaris Dinas Perdagangan, sewaktu menemui oknum tersebut dan menyampaikan maksud dan tujuan, awak media mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dengan mengebrak meja sangat keras yang disaksikan oleh 4 staf di ruangan itu. Lanjut kata awak media tersebut, oknum itu langsung berdiri hendak memukul sambil berkata dengan mengacungkan jarinya, "Kalau saya staf sudah kutusuk," dan ancaman akan menyantet awak media. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi jika oknum tersebut memahami tugas media sebagai sosial kontrol. Sewaktu dikonfirmasi, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dr. Andes Haji Alamsah, MSI, menyayangkan peristiwa itu dan meminta maaf akan menegur Sekretaris Dinasnya. Demikian laporan Puskatis.